Pembantu baru dah, Abah. Eh, mestilah aku tengok jamnya ke? Abah dengan Alia. Mestilah sedap kan? Alia. Hai. Ada pembantu baru? Pandai dia. Eh, aku mau pakai. Nah, ambil balik. Make up mama. Abang. Sudah. Mama, dia. Alia, dah balik. Abah tak ada rumah, ada hidup dengan Abah. Pusing di kota ni. Wow. Cantiknya. Suka? Budak ni kan, dia mesti nak harapkan mama dia juga kejut dia tahu. Anak dara apalah bangun tengah-tengah hari macam ni. Eh, ya Allah, sabar je lah aku dengan dia ni. Eh, ya Allah, ya Tuhan ku, ya Allah. Mama. Sorry, good morning. Good morning. Eh. Eh, dah bangun. Bangun Alia, Alia. Tolong tarik. Cepat. Bangun. Tarik. Ish, budak ni kan. Hei, beratlah dia ni. Alia ngantuklah, Mama. Tak nak pergi sekolah boleh tak? Hari ni kan birthday Alia. Boleh kan? Ye, yeah, boleh. Tak nak pergi sekolah, ya, anak Mama. Jangan. Cepat. Janganlah geletik Mama. Nak kena ni. Eh, Mama. Aduh, hai. Selamat hari jadi, sayang. Thank you. Alia, dah siap belum? Dah pukul berapa dah ni? Tak siap-siap lagi? Aduh, hai budak ni. Mama! Ya Allah. Alia! Ish! Eh, main-mainlah dia ni. Cepatlah siap. Rambut Alia basah lagi lah, Mama. Mama ni nak kena reply mesej customer lagi. Kena hantar barang dekat Kelang. Pergi keringkan rambut, Alia. Ambil hair dryer Mama. Lepas tu ikat rambut kemas-kemas. Kita nak kena keluar dah ni. Kena delivery barang kat JB, barang kat KL. Tak gerak lagi, Alia. Cepatlah. Terus sikat, kan? Lepas tu tolong dandankan sekali. Tak kena bawa basah. Ish, budak ni. Sini, cepat. Sikat ni. Belakangkan rambut ni. Alia. Macam mana nanti kalau Mama tak ada, sikat rambut pun harap kat Mama? Ih, Mama ni. Kalau Alia tak ada macam mana? Kalau nak sikat rambut pun Mama berkira? Pandai melawan, eh? Menjawab sekarang ni. Sakitlah. Alia jangan tinggalkan Mama tau. Mama tak boleh hidup tanpa Alia. Okey, Mama. Tidurlah Intan, tidurlah sayang. Anak emak kecil, kecil emak timang. Timang tinggi-tinggi sampai cucur atap. Belum tumbuh gigi, dah pandai baca kita. Ah, nanti Alia bila dapat anak, nyanyi sama macam Mama tahu.
Mama, janganlah main Facebook buat kita. Bahaya. Kejap, Mama nak kena reply customer punya mesej ni. Mama! Budak siapa ni? Alia. Alia, cikgu. Oh, Alia. Okey. Kita sama-sama menyanyi untuk Alia. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Alia, ini apa benda kau? Kenapa lain jenis? Kenapa monyok? Tadi aku ambil aksiden dengan Mama. Kau okey tak? Ada lebam ke? Cedera ke? Kaki ya, ya. Aku okey. Syahid ni macam ni okey tak? Dia okey je. Alah, kau okey. Syahid ni okey. Kira semua okeylah kan? Alhamdulillah. Sekejap. Kau pejam mata? Pejam mata. Panang sana. Aku tak percaya sangat kau ni. Kenapa? Panang sini tak boleh. Panang sana. Kira sebab apa? Tiga. Okay. Satu, dua, tiga. Buka. Wow! Kau beli? Yalah, kau tahu lah. Serius lah. Cantiknya. Cantik kan? Sebab aku pun ada satu. Oh, thank you. Kau sana lah. Beli peluk kat aku. Eh, sekejap. Petang ni, lepas sekolah jadi keluar tak? Jadi. Okay. Tapi aku kena balik before pukul 4. Sebab ada plan dengan Mama. Kalau macam tu, kita pergi celebrate dulu. Jom. Boleh. Tapi aku kena inilah settlekan dengan mamak aku dulu. Sebab aku kenal kan mak aku macam mana. Mana tahu dia surprise mana-mana tu. Punyo. Untunglah ada mak nak celebrate birthday. Itulah untung. Aku ni nak harap kamu bapak aku. Medoklah budi aku pun dah lupa. Aku cuma ada mama. Mama aku ada aku. Apa? Ini barang elok dah. Aku cakap kau. Orang kejam. Sini. Dari mana? Sekolah. Cari timun ke? Kak, jual bawang. Jangan bawang, Kak. Cik ayam ke? Nak bagi tahu ni, Masih. Ayam ni semua yang dah tak segar. Yang ada ni pun kebanyakan ni yang dah kena langgar. Kedai sebelah kawan saya ada jual ayam. Semua baiknya. Kalau makcik nak, saya pun ada jual ayam. Ya. Vietnam, Thailand, Myanmar, Filipin. Pekak! Ayam. Mayam. Muka tak payah nak serius sangatlah. Potong ayam je pun. Bukan potong lagi orang.
Kalau aku potong daging orang pun, daging kau dulu aku cincang. Antuklah. Ni, pisang. Kan? Ni, agak-agak tahun depan mau siap ke apa? Tak apa. Tak tahan. Kau tak nampak aku tengah kerja ni. Lah, kecoh. Macamlah kedai bapak dia. Alah, kedai bos dia, bos dia pun malas tengah kerja. Tak lunch break ke? Hari ni, kita ada lunch buffet. Koranglah member yang menjanamkan kerjaya member. Jom lah. Suka kamera, janganlah mengadap sampai macam tu. Macam mana dah kau suka fotografi? Sorry lah, Alia. Aku nak belikan kau kamera. Tapi aku tak ada duit. Asal nak beli kau kamera? Hadiah birthday lah. Birthday? Aku rasa tak payah. Sebab maybe this year, mama aku belikan aku kamera. So, kau beli aku benda lain. Apa benda? Belikan aku macam. Tengok tangan aku kosong. Tak ada apa-apa pun. Pandai budi, eh? Wah, banyaknya kamera. Cantik-cantik. Memanglah cantik. Dah nak buka kedai gambar. Tak adalah, aku saja je cakap. Yalah, korang kan borak tanpa aku. Eh, korang. Lepas kita ambil gambar, kita pergi makan mie celup, nak tak? Boleh? Boleh, macam biasa. Macam biasa. Jom, pakai gambar dulu. Mana? Jom, angkat. Dah tak dalam. Sini, cepat. Mama Mat tu. Kenal? Kau tak perasan ke? Every time kita lepak sini, mesti ada muka diorang. Dah. Eh, Alia. Hari ni kau nak makan banyak mana, kau makanlah. Sebab dia ni yang belanja kita berdua. Eh, aku tak belanja kau. Belanja Alia aje. Alia nak makan powder je, okey? Eh, jap. Wallet. Jagi singgah sekolah balik boleh? Macam tu cara dia. Apai? Pai, itu bukan budak tes kau ke? Apa tes? Ah, yang ini. Tes apa kalau nak selak pun susah nak nampak betis. Tengok jelah daripada jauh. Cuci mata. Mulut tak macam melongkang ah. Kalau aku dapat nak bagi apa? Apai. Kalau nak cakap pakai mulut ni apai, anjing pun dia cakap pakai mulut apai. Gong 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 bunyi dia. Satu kampung dengar apai. Dapat dulu baru boleh borak dengan aku apai. Kan setakat perempuan ni apalah sangat. Bapa nak dara yang kau dah janamkan apai. Yang tak dara pun kau janamkan juga apai. Ini dekat sekolah ni apa sangat. Sabar nampak. Agak. Eh, tak payah nak gaduh. Sekarang depan mata kan? Kata ni testis kau suka yang version kan? Ah, tunggu apa lagi? Boleh ke? Apa yang boleh? Kata jantan. Okey. Macam tu. Hai. Nak join boleh? Kau apa nak join? Aku tak cakap dengan kau. Jom. Lepak meja kita orang. Tak nak. Jomlah. Aku cakap tak naklah. Kenapa aku kena lepak dengan kau? Aku kenal kau pun tak, kan? Sombong kau, eh? Jomlah. Hei, kau ni!
mati bagi orang. Sorry lambat. Aku tengah pop win tadi. Habis kedai dia. Alang-alang yang lidah dia tak apalah. Aku gerak dulu lah. Kau nak gimana? Aku kena pergi sekolah. Jumpa form 6. Ada hal nak settle sikit dah lambat ni. Gerak dulu lah. Hati-hati. Alia, hati-hati. Okay. Bye. Lupa. Aku bagi je lupa. Masa tak ingat kan? Cantiknya aku ni. Pakai kan? Ada betul. Tintin. Tiring. Cantik. Pas pula mana? Lama. Ali. Bilik kau bocor. Serius ke? Banyak ke? Okey macam ni. Aku pergi toilet. Kau tunggu sini. Toilet mana aku nak pergi? Aku pergi toilet sekolah je, dekat. Sekolah? Kau tak patah balik? Alah, dekat je lah. Aku tunggu je. Okey? Kalau bas datang macam mana? Kita ambil grab. Okey? Kau tunggu sini tau. Okey? Tunggu, okey? Ali, cepat sikit! Ya. Yeah. Aku tinggal sekarang.
Yang ni lah. Oh, okey. The medium size je kan? Mama sayang Alia. Mama sayang wah lain pe lain ya. Okey. Alamak, mesti ada kereta pula kejap kat. Eh, Kain, tengok saya buat dulu takut saya taruh kulit nanti. Celah mana pun kau lagi. Kita orang kejar. Aku minta tolong kau. Kau lepaskan aku kali ini. Aku minta maaf. Kebiasaannya ayam aku tak payah nak kejar. Petik yang mesti sampai. Tapi kau ayam-ayam kan kita orang. Pai, Luk. Aku tak bolehlah benda yang susah nak dapat ni. Aku rasa macam tak nak kena rasa. Orang pun. Aku tak nak banyak pun sonok-sonok ni, eh. Lepaskan aku. Eh, kau nak elak-elak apa? Banyak main. Sekarang kau selak kau punya kain. Jangan. Lepaskan aku. Sekali aku dapat, aku tak lepaskan. Rasa sakit ni hilang bila aku puas. Kau rutah dia. Hah? Wangi pai ludah. Ludah sekarang gua pula hantar lu. Mari. Apa Remy? Dah lah jom kita balik. Loh. Kita ni apa?
Kita ni serigala. Kau tengok, masa tengah-tengah. Kenapa kau nak tarik muka? Sekarang kau nak jadi serigala ke? Kau nak jadi seri muka? Kalau nak jadi serigala, kau jangan banyak cakap. Belum. Biar saya sebut. Kita tengok macam mana serigala mereka mangsa. Aku nak balik. No, serigala. Serigala-galanya di sana. Pergi. Hai. Kita makan sama-sama. Aku lapar. Kau dua orang pun lapar. Aku kenyang. Kau orang pun kenyang. Pergi. Eh, bukan sini. Sana. Hello, Ellie. Alia dengan kamu tak? Tak ada. Tak, Alia tak balik-balik lagi ni. Dah pukul berapa dah? Acik.
Satu suap je, sayang. Sini saya, mama ada kat sini. Mama ada kat sini. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah saya. Ya, mama ada kat sini dengan Alia. Untuk Alia. Masuk dulu. Pasal anak dia. Anak dia kena rogol. Biar betul. Setahu aku, anak senang pun kecil lagi. Anak dia yang kecil lah. Dalam darjah 2. Senang buat ikan betul. Oh, bahaya kan sama sekarang ni? Mama tak makan lagi kan? Alia ada buatkan Mama nasi goreng. Tapi Alia tak tahulah sedap ke tak. Mama rasa eh? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Mama. Mulai hari ini, kita dah tak boleh nak sedih-sedih dah. Kita kena kuat. Alia pun akan kuat untuk Mama. Mama ada untuk Alia, ya? Mama sentiasa ada untuk Alia.
Aliu minta maaf, Mama. Aku minta maaf. Mama minta maaf, sayang. Mama minta maaf. Aku doktor. Kau yang bodoh-bodoh sekarang, doktor. Nak cucuk pesakit yang bodoh. Izinkan. Dah, tak payahlah makan seorang. Apa itu bodoh? Mana mama aku? Sakit. Sakit. Apa? Aku nak keluar delete video tu. Nak delete buat apa? Tak ada apa-apa. Aku nak viralkan video kau pun. Apa kau orang nak lagi ni? Kau nampak dengan aku nak. Selagi benda ni tak hilang, sakit tu aku rasa selagi tu aku pakai kau. Aku masak! Nanti bila dah viral, budak-budak sekolah tengok. Budak-budak flat tengok. Yang paling sedih bila pak kau tengok. Ada anak tapi anaknya tak ada maruah. Janganlah cakap apa lagi. Apa? Apa? Nyam! Izinkan aku untuk merasmikan majlis pada malam ini, Pai. Aku tak tahan, Pai. Barang jadi. Jadi, Pai. Okey. Aku pun dah tebuk dia dulu. Rokok sebatang lepas. Masak lama sikit, Pai. Paslah. Sekarang. Mana lagi tu? Hari-hari mau lo.
Hati-hati-hati. Ini jalan mati. Yeay! Alia! Alia! Baik. Ni apa barang dia ambil ni? Eh, gila ke apa? Kak, nak ke mana? Alia. Kau nak mangkat mana? Mangkat ke tojang terus? Alia. Eh, dia tak nak tolong dia ke apa? Kau tojanglah tolong dia. Pergi. Baik hati sangat kau ni, Luk. Alia, sayang. Alia, kenapa makan kat sini sayang? Makan kat depan? Kejut Mama. Sayang? Sayang? Alia? Kenapa ini sayang? Assalamualaikum. Puan Laini. Waalaikumsalam. Saya Inspektor Azhari dari unit jenayah Bukit Aman. Ada apa ni tuan? Puan Laini minta ke unit forensik untuk pengecaman mayat. Mayat siapa? Anak puan. Anak saya. Anak saya ada kat dalam tuan tengah tidur. Saya rasa tuan ni salah rumah ni. Boleh saya masuk dalam untuk pastikan? Boleh. Alia? Tapi semalam dia... Saya rasa baik puan ikut kami ke balai. Buat pengecaman. Tak boleh, Puan. Ini prosedur tak boleh sentuh, Puan. Awak kuat.
Senyum dengan apa? Terima kasih, Abang. Abang, andai katalah satu hari nanti kalau saya pergi dulu, Abang kena sayang Alia, jaga dia macam mana Abang buat sekarang. Yalah, mana tahu nanti dah cuba berganti, lupa ke anak pula. Yalah. Yalah, Abang yang pergi dulu macam mana? Kenapa Abang cakap macam itu? Ini, kalau Abang pergi dulu, awak akan jaga anak kita betul-betul. Didik dia dengan agama. Jangan lalai mengasuh dia. Dan yang paling penting, walau apa pun jadi, ini kena kuat.
Puan. Tuan. Hello. Assalamualaikum, Puan Aini. Maaf kalau saya mengganggu dalam keadaan Puan sekarang. Harap semuanya okey. Ada apa-apa perkembangan pasal kes anak saya? Kami masih lagi menyiasat. Sedang menunggu laporan daripada unit forensik. Harap Puan dapat bersabar dan bagi kami sikit lagi masa. Kalau ada apa-apa, nanti cek telefon saya. Ya? InsyaAllah boleh. Jaga diri, Puan. Kau.
Mama, nanti kalau Alia tak ada, lepas tu Mama rindu kat Alia. Mama tengok je tau kotak muzik ni. Ayah nak tinggalkan Mama ke? Bukanlah. Nanti kan nak masuk asrama penuh. Sikitlah, Alia. Semua sudah diambil dan akan dihantar ke unit forensik. Kau dah ambil gambar mayat? Semuanya ada dalam semaran saya, Tuan. Nanti saya akan serah di pejabat. Tuan, ada kesan torehan di lengan kiri mangsa. Ini. Ada apa-apa berita pasal anak saya? Saya rasa ada. Saya kena pastikan dulu. Puan ini kat mana sekarang ni? Saya dekat pejabat pos. Tengah nak hantar barang. Petang nanti saya dan pegawai saya nak jumpa Puan ini. Kami nak tanya beberapa hal tentang anak Puan ini. Nanti saya datang sana. Itu saja. Terima kasih. Pasal Luke ni, kan tak tahu apa. Langsung. Aku dengan kau semalam kan. Mana aku tahu apa-apa. Aku tak tahulah nak cakap macam ni, Abai. Tapi jujur aku cakap aku tak pernah kepala tak berisi macam ni, Abai. Aku tak tahu nak cakap aku ni ilusi ke apa. Tapi dia main jiwa, Abai. Aku rasa tak sedap hati, Abai. Kau ni apa hal? Abai, Luke ni. Benda ni semua kau tak rasa ada. Tak ada kena-mena dengan kita. Kau aku ada sanggup paut. Kalau aku dah rasa benda ni, takkan kau tak rasa. Kat otak ni takkan tak ada rasa langsung. Pakai otaklah. Boleh pakai. Luke mampus kat tempat kerja dia. Tak tahu kan mana bunuh dia aku pun tak tahu. Kau tahu mulut dia macam longkang kan? Semua orang tak suka dia. Cakap dia pakai otak lah dia ni. Senang pun tak cakap. Cakap pakai otak. Cakap otak sikit. Pakai otak. Cakap. Pakai! Bodoh. Jangan semak sini. Belah. Mayat yang kami jumpa pagi tadi ada kemungkinan berkait rapat dengan kematian Alia. Maksud Tuan? Kami masih lagi menjasat. Mengikut temu bual dengan rakan si mati, dia ada dua kawan baik. Cakaplah. Cari apa ni? Cari barang apa? Cari ayam. Nak cari ayam yang awal subuh tak ada orang. Bukan apa. Aku nanti kena tabur. Jadi Tuan suspek dua orang tu ada kena-mena dengan kematian anak saya. Kami masih lagi menyiasat, Puan. Kalau mereka berkawan baik, mesti mereka buat jahat semua sama-sama, kan? Betul tak, Tuan? Saya tahu memang susah untuk Tuan jawab semua soalan saya.
Tapi saya harap tuan percepatkanlah siasatan ini sebelum ada mangsa lain yang akan sama macam anak saya. Saya faham pesan tuan. Tapi yalah, kami ini yang kursi dia. Nak apa ikut, Kak? Ayam seko. Ya, saya faham. Tuan tak ada kat tempat saya. Tuan tak rasa macam mana sakitnya saya. Saya nak mereka mati terseksa sama macam anak saya. Puan ada dekat mana semalam? Cikgu. Dini. Kau ni okey ke tak? Dari tadi diam je. Entahlah. Aku rasa pelik bila Alia tak ada. Dini. Masa berdia Alia hari tu, kau tiba-tiba rasa nak balik. Kenapa, eh? Kenapa kau nak tahu? Saja je nak tahu. Tak payah tahulah. Tak ada guna pun. Alia dah tak ada. Kau sukakan dia? Ada kau yang tak sukakan Alia. Apa yang Aini buat tu tak betul. Tidak hak kita untuk bertindak. Ada pihak berkuasa. Seruh kau pihak berkuasa biar dia selesai. Cuba kau cakap dengan aku, Win. Apa yang jadi ni boleh kembalikan balik ke anak aku? Aku tahu. Aku tak ada hak. Tak ada hak nak kecek pasal benda ni pun tak ada hak. Nak bincang pun tak ada hak. Sebab hak menanggungnya Aini. Bukan aku. Aini hak menanggung. Berat mata aku memandang. Berat lagi hak Aini tanggung. Tapi aku tak usik Aini jadi macam aku. Aini tahu? Aku. Pasal aku fikir pasal aku. Aku hilang dua-dua sekali. Aku hilang dua-dua sekali, Aini. Tapi kau lain. Aku ni... Aku ni mak dia. Aku jaga dia. Aku sayang dia. Dia satu-satunya anak aku. Teman aku masa arwah dah tak ada. Arwah tu bagi amanah aku untuk jaga dia. Tapi dia hilang macam tu je. Aku tak kisah kalau dia tak ada dengan cara lain. Tapi bukan cara tu. Hidup mati ni bukan kuasa kita. Kuasa Tuhan. Apa kuasa kita ada? Nak halal kematian. Bila saat tu mari, dia tidak lewat sedetik, tidak cepat sedetik pun. Aini kenapa? Kenapa aku? Kenapa aku? Tak cukup lagi ke aku kehilangan suami aku? Dan sekarang ni aku kehilangan anak aku. Ujian apa ni? Aku tahu.
Allah tu takkan uji kita kalau kita tak mampu. Tapi aku tak mampu nak terima ni semua. Aku tak tahu macam mana aku nak terima, Wil. Aku sakit. Tolonglah cakap dengan aku. Apa aku nak kena buat sekarang, Wil? Tolonglah aku. Bang, ayam separuh. Potong kecil-kecil. Berapa? 10. Apa punya barang ni? Hangit rasa macam arang. Dulu punya lah senang, sekarang susah. Ni kau buat apa? Mengerang. Telur mana telur? Alah, kacau jiwalah barang ni. Ah, lupa nasi L pula. Alah, apa benda ni? Jom kita main. Ha? Mana? Mana? Ha? Dah tak ada bunyi dah. Kau tak layak sebut nama dia.
aku rasa kes ni mesti ada kaitan. Tuan syak Puan Aini ke? Tak mungkin, Tuan. Puan Aini tu nampak macam baik orangnya. Lagipun, dia ibu tunggal. Tapi dia kan seorang ibu. Tuan, kita ada kes baru. Mi. Apa dah jadi ni? Kau beritahu aku, siapa buat? Ellie tak sempat pun nak minta maaf dengan Alia. Ellie tak sempat nak bagi tahu Alia yang Ellie sayang kat dia sangat-sangat. Dia sayang Ellie. Sebab Ellie satu-satunya kawan dia. Selain daripada Dani. Cik nak tahu tak? Ellie selalu rasa cemburu dengan Alia. Alia pandai, cantik, ceria. Jiwa Alia selalu tenang. Lagi untung, dia ada seorang mama yang sayang kat dia sangat-sangat. Hidup Alia nampak sempurna. Tak macam Ellie. Ellie tak tahu lah Ellie dapat jumpa kawan macam Alia ke tak. Ellie rindu dia sangat macam. Sudah kak, kau mesti cari aku. Jadi kau tahu mama aku nak cari kau. Tapi aku tak bodoh macam dia orang. Memang kau tak bodoh. Tapi hati kau sebangsat muka kau. Patutlah anak kau sedap. Tapi aku rasa kau lagi sedap. Nak rasa anak kau pun dah tak ada. Sekarang kau lah pula.
Aku rasa Puan Aini mesti ada kaitan dengan dua-dua kes ni. Jadi, Tuan nak tahan Puan Aini? Tak ada duitlah nak belikan kau kamera. Itu jatuhlah. Bapak dia. Alamak, lapas. Apa benda korang buat ni, ha? Hidup lagi ketat. Aku tanya ni, jawablah hidup lagi ketat ni. Kau jawab pakai tangan kan. Hidup lagi ni. Tangan. Apa? Nak buat macam mana ni? Apa aku tanya ni? Campak dia. Hah? Kena buat apa ni? Apa? Kau biar betul ni apa? Alia? Alia pergi mana, sayang? Mama cari Alia. Mama rindu sangat dengan Alia. Alia tak pergi mana pun. Alia ada je ni dengan Mama. Mama tak mampu, sayang. Mama jangan risau, eh? Alia ada dengan Abah.
Nanti Mama datang. Tapi sekarang, Mama kena kuat. Alia? Alia? Sayang? Sayang? Masih ada yang belum selesai. Saya datang nak jumpa Cik Aini. Aku nak pergi bangun alam itu. Semuanya bermula dari situ. Bawa semua unit kita ke sana. Baik, Tuan. Ali. Kau bang. Sebabkan kau. Kau punca lah, bangsat. Aku tahu salah aku. Aku tahu, tapi aku dah tak sanggup nak hadap dia, Mai. Aku dah tak sanggup nak jadi hamba puas langsung kau. Sama bila lagi kau nak puas? Sama bila lagi? Selagi aku tak puas, selagi itu kau kena ada dengan aku. Yang mati itu, yang tinggalkan aku itu aku sayang dia orang. Binatang! Apa yang Thank you.
Kau ingat aku akan lepas kau macam tu je? Sama ada kau ataupun aku akan ditutup malam ini. Kau gila ke? Gila? Masa kau rogol anak aku, kau dah fikir semua ni? Kalau bukan aku yang bunuh korang, aku takkan boleh mati dengan tenang. Hukuman penjara berbelas tahun pun takkan mampu nak faham perasaan derita aku ni. Kau bukan je bunuh anak aku, tapi kau matikan jiwa aku. Dia jiwa aku, nyawa aku. Maafkan aku. Kau cakap apa tadi? Aku tak dengar. Boleh tak sebut lagi sekali? Apa? Kuat lagi lah. Aku tak dengar. Lagi. Sekarang ni dah tak ada dah untuk aku, sayang. Kau faham tak? Macam mana perasaan aku? Kau faham tak? Aku minta maaf. Tolong aku. Aku minta maaf. Tolong aku. Tolong aku. Diam! Kau binatang! Binatang! Kau pun macam akulah binatang! Tidurlah, sayang, anak kecil mama. Tinggi sampai cucu atap. Yeah.
Aini! Dia bunuh anak aku. Video rakaman tu ada dengan saya, Aini. Saya janji, dia akan dapat hukuman yang setimpal. Hukuman apa yang setimpal dengan apa yang dia buat dengan anak aku? Siapa nak hidupkan balik anak aku? Siapa? Urusan dunia, dia ketin balasan di dunia. Tak terlepas juga dia di akhirat. Hukuman dunia. Hukuman dunia pun tak mampu nak kembalikan anak aku. Suami, anak-anak, pinjami sementara kita atas dunia untuk kebahagiaan sementara, bukan hak kita. Dia hak Tuhan, mutlak hak dia. Sungguh sakit aku.